Kita ke kabar selanjutnya dalam lanjutan seri pertama One Prix Indonesia Moto Prix Championship di sirkuit Bukit Pusat Tasikmalaya. TV One kembali menayangkan dua race yaitu Matic 150cc tune-up dan kejuaraan nasional bebek 4 tak 150cc tune-up injection expert. Di gelas Sporting Matic 150cc tune-up, Surya Adiningrat berhasil keluar sebagai juara setelah mampu mempertahankan posisinya sejak awal start di posisi pertama. Pebalap asal tim Sanjaya Perkasa BBS itu mampu menyisihkan dua saingan terdekatnya di posisi kedua dan ketiga, Aziz Ihad dan Falah, yang sejak lap-lap awal bersaing ketat. Sementara itu di race kedua kelas kejurnas bebek 4 tak 150cc tune-up injection expert, Raffi Topan berhasil finish terdepan setelah sebelumnya hanya mampu finish ke-6 di race pertama. Pebalap Part Racing Team yang start dari posisi 3 ini harus menghadapi dua lawan tangguh dari Astra Motor Racing Team, Fitrian Sakete dan Diki Ersa serta Ervin dari Yamaha Bahtera Racing yang bersaing ketat sejak awal. Baru di lap 10, Rafid mampu memimpin balapan. Empat pembalap terdepan saling melakukan overtake di sisa 10 lap terakhir. Hingga akhirnya, Rafid sukses mengunci podium pertama di dua lap akhir dengan keunggulan tipis dari dua rival terdekatnya yang finish di posisi kedua dan ketiga. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Tim TV One mengabarkan.